حركات رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Pada kali ini, pada segmen yang segmen hadiqatul Ramadan pada kali ini, insyaallah marilah sama-sama kita berjalan dalam satu spiritual journey bersama saya. Kita sama-sama mengingati supaya mengimati bahawa ada satu kehidupan yang akan datang, ada satu kehidupan yang lain selain pada kita hidup di atas muka bumi Allah ini, iaitu kehidupan selepas mati. Bahawasanya kita ini semua akan mati. Perlu kita tahu semua yang berada di atas muka bumi Allah ini akan sama-sama meninggalkan dunia ini. Seperti salah satu ayat dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, kullu man 'alayha fan, tiap-tiap segala sesiapa yang di atasnya akan binasa. Kullu man 'alayha fan, setiap sesuatu akan binasa. Yang hidup akan mati, yang tua akan mati, yang muda akan mati, semuanya akan binasa. Dunia ini pun akan binasa satu hari nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada satu pepatah yang mengatakan orang yang paling pintar, orang yang paling bijak adalah orang yang ingat akan kematian. Kerana apabila dia ingat akan mati, dia akan berjaga-jaga untuk apa yang dia lakukan. Setiap benda dia akan lakukan, dia akan fikir dulu, apakah benda yang dia buat ini akan menatijahkan benda yang kebaikan? Apakah dia mencuri ini akan mendapat balasan syurga? Sama sekali tidak. Dia akan fikir yang mencuri ini akan mengheret dia ke neraka kelak. Satu hadis di dalam kitab Fadaul Amal yang mengatakan kepada kita, perlu kita rasa diri kita ini telah mati. Apabila kita rasa diri kita ini telah mati, maka kita tidak akan suka lagi untuk makan banyak. Kita tidak akan suka lagi untuk tidur banyak. Kita tidak akan suka lagi untuk berfoya-foya. Jadi perlu untuk kita rasakan kita ini telah mati. Jadi kenikmatan dunia itu kita akan berpada-pada. Jadi benda ini akan memotivasikan diri kita untuk kita sentiasa mentakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka saya untuk berkongsi satu buku yang telah saya baca, iaitu Seven Habits. Satu buku yang telah ditulis oleh sarjana barat Stephen Covey, mengatakan kepada kita bahawa dunia ini ada kehidupan selepas dunia ini, iaitu dunia akhirat, dunia yang mana kita akan dihisap, dunia yang mana ganjarannya
kita dapat apa yang kita buat di dalam dunia sekarang ini. Apakah kita nak orang bercakap tentang kita sewaktu itu? Sewaktu kita telah mati, apakah kita nak orang bercakap tentang kita? Kalau kita nak orang bercakap tentang kebaikan kita, maka kita kena buat kebaikan di dunia ini. Itu saja key pointnya. Suka saya berkongsi kata satu kata-kata sahabat yang mengatakan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kita hisaplah diri kita sebelum kita ini dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali pula, kita ni untuk kita hisap diri kita, untuk kita sedar diri kita bahawa diri kita ini akan mati, akan meninggalkan dunia ini, kita hisap diri kita bermula daripada kita baligh itu. Apakah berapa banyak dah kita telah buat kemaksiatan daripada start baligh hinggalah pada sekarang ini. Itu cara kita untuk menghisap diri kita. Bukan kita hisap semalam buat apa je. Kita hisap yang dulu-dulu apa kita telah buat, baru kita ada satu kesedaran diri. Satu pepatah Belanda, saya katakan di sini, satu pepatah Belanda, apabila kamu ingin merasakan satu buah itu, tanamlah ia 5 tahun sebelumnya. Kerana sesuatu benda, sesuatu amalan, sesuatu ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, apabila sesudah matinya kita, kalaulah kita nakkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya kita sekejap saja, bukannya kita beramal 2-3 hari dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata-kata tadi untuk kita sama-sama memotivasikan diri kita bahawasanya benda ini mempunyai masa yang panjang. Kata orang yang telah menyesal di akhirat kelak nanti, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku untuk kembali kepada dunia untuk aku beramal soleh. Ya Allah, turunkanlah aku ke dunia balik untuk aku beramal soleh. Semua ini sudah tidak pakai lagi. Elakkanlah diri kita supaya jangan tergolong dalam golongan ini. Di akhirat kelak barulah terhenjik-henjik meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali semula kepada dunia ini untuk melakukan amal soleh. Sesungguhnya ini semua mempunyai masa. Bukannya seperti kita buat maggi, itu pun mempunyai masa juga. Bukan sekejap, perlu masa yang lama. Jadi untuk Ramadan kali ini, marilah sama-sama kita duduk bersama saya. Duduk, kita buat satu muhasabah, satu checklist amalan kita. Tambahan ini bulan Ramadan, kita ingat pula akan mati. Kita sama-sama bilang berapa banyak yang telah kita buat maksiat, berapa banyak kebaikan yang kita telah buat. Okay, bersama saya kali ini, sama-sama kita berada dalam diri semua-semua. Tutup mata tuan-puan sekalian, bayangkan dan count diri masing-masing berapa banyak dah kita qiyamulail dalam sepanjang bulan Ramadan ini. Berapa banyak dah kita solat jemaah bulan Ramadan ini. Adakah kita pernah tinggal solat tarawih di bulan Ramadan ini? Banyakkah kita bersedekah di dalam bulan Ramadan ini? Kita koreksi balik diri kita supaya ini cukup-cukup penting. Supaya kita sedar diri bahawa kita ni berada dalam bulan Ramadan, dan jika kita kekurangan dari segi kita buat checklist tadi, banyak lagi masa untuk kita counter balik. Banyak lagi masa dalam masa yang ada berbaki lagi, beberapa hari lagi menjelang Ramadan ini, perlu kita rebut. Kita perlu ambil semua kesempatan ini untuk kita tambah balik, top up balik apa yang kekurangan itu tadi. Marilah sama-sama kita memenuhkan checklist amalan kita dengan amalan-amalan kebaikan yang mana kita penuhkan ia selama mana Ramadan yang berbaki ini. Jadi sekian saja untuk kali ini, bersama saya lagi Muhammad Amin bin Adnan di dalam IMRTV, saluran Ramadan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. IMRTV, saluran Ramadan anda. Oh,